seorang laki-laki mempunyai seorang anak laki-laki tunggal hasil kahwin dengan bini dulu. Laki itu kemudian bercerai. Tidak lama kemudian dia kahwin pula bini baru, dapat dua anak perempuan. Kemudian dia pun mati. Bolehkah anak laki-laki dulu dapat pusaka arwah bapaknya? Ha, bagus soalan ini. Seorang laki-laki dia kahwin, dapat seorang anak laki-laki. Lepas tu bercerai. Faham lagi? Seorang dia anak dapat. Kahwin dengan orang jitra, dapat anak seorang laki-laki. Bercerai dengan bini jitra, kahwin dengan kepala batas. Contoh, biar nampak. Bini yang kepala batas ni dapat dua anak perempuan. Faham? Lepas tu suami tu mati, ayah tu mati. Tinggal apa? Tiga anak ada. Dua anak perempuan, seorang anak laki-laki. Soalan dia, anak laki-laki ni dapat tak harta? Jawabnya dapat. Harta siapa? Harta bapak dia. Walaupun bapak dia tak cerai dengan mak dia, dia dapat. Faham lagi? Ingat eh? Lima orang ni, ramai mana pun ada, mereka dapat. Ingat sampai mati. Ni nak bilang mana ni. Ingat eh? Contohnya semua ada. Si mati ada bini, ada mak, ada tok, ada tok wan, ada ayah, ada adik-beradik, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, ada cucu, ada cicit, pak dara, anak dara, semua ada. Kalau semua ada, contoh kalau kita laki-laki mati, lima orang dapat. Neh, kalau semua ada. Siapakah lima orang itu yang dapat harta kita kalau kita mati? Mak kita, ayah kita, bini kita, anak perempuan, anak laki-laki. Yang lain tak dapat. Faham lagi? Jadi ada orang faham lagu ni. Bila dah bercerai dah dengan mak dia, anak tak dapat. Ha, itu salah. Tak, dia kata mana dapat? Itu hak bini dulu jitra. Eh, kan kira lagu tu tak kira bini. Kira siapa yang mati? Ayah dia yang mati, tuan harta. Dan ni siapa? Anak dapat. Yang tak dapat harta, anak ialah dua syarat saja. Yang pertama, murtad. Faham lagi? Dia murtad masuk agama lain. Walaupun anak si mati, tak dapat. Okey? Yang kedua, al-qatil. Dia yang membunuh tuan harta. Nampak? Contohnya, dia bergaduh, berkocoh dengan ayah dia. Nak rezek. Ayah dia tak mau bagi. Faham? Lebon tumbuk atas muka ayah dia, mati ayah dia. Faham? Atau diterajang ayah dia, jatuh dalam longkang, mati. Tak dapat. Okey? Al-Qatil, pembunuh, tidak mewarisi. Faham lagi? Lain pada tu dapat. Gila pun dapat. Contoh, dulu ada anak seorang, tapi gila. Sekarang ni, adik-beradik dia, hak bini lain. Nah, banyak berlaku. Bila mati, yang gila tu dia tak bagi. Dia buat senyap. Nak? Ha, buat senyap. Faham? Dan kadang-kadang tak gila pun tak bagi. Nampak tak? Dia kira anak hak bini dulu. Ha, pak. Padahal ayah dia tuan harta. Ingat eh, dalam bab faraid, kamu sengaja sembunyikan daripada sebahagian waris, tak bagi tahu, pembahagian itu tidak betul. Bila pembahagian tak betul, masuklah dalam makan harta orang secara batil. Siapa makan harta orang secara batil, dua azab dia dapat. Satu di dunia, satu di akhirat. Di dunia, tidak diterima semayangnya. Di akhirat, go to hell. Jelas lagi? Ha, tapi ramai orang suka tipu faraid. Saka ambil dia seorang. Tak. Di dunia tak terima. Dalil kata Sayyidina Abu Bakar, la yakbalullahu salatah. Salat ahadikum fi jawfihi haram. Allah tak terima semayang seorang kamu yang dalam perut dia ada makan harta haram. Jelas tak? Itu di dunia. Di akhirat Nabi sabda, kulullah minna batal min suhtik fannar awlabi. Setiap badan yang ada masuk daging yang haram, layak masuk neraka. Nampak? Ha. Dosa kita dengan Allah mudah, Tuhan ampun. Nak minum arak, whisky, toddy, brandy, barakadi. Faham lagi? 15 tong dah minum, minta ampun, Allah ampun telah ni. Tapi kalau ada ambil tipu pusaka RM1,000 duit orang, minta ampun dengan Allah, tak terima. Walaupun taubat dalam Kaabah, wajib kena balik RM1,000 tu pulang ke tuan dia, barulah terima taubat. Payah tak? Ada masalah.
Orang perempuan kerja penari tiang. Faham penari tiang? Haram. Apa penari tiang? Dia menari atas tiang. Laki-laki tu kan tengok. Keliling. Tak pernah tengok. Dia menari atas tiang tu. Tak pakai telekong lah. Bukan pakai telekong lah. Pakai tupis lah. Underwear dengan bikini. Menari-nari-nari. Tunjuk dedah aurat. Nak untuk muahkan nafsu. Dia pun taubat pada Allah. Allah terima selalu pada sebuah. Kerana Allah maha penerima taubat. Syarat dosa dia dengan Allah. Tapi ambil waktu orang ni. Tipu ni. Tak terima. Batu Nabi kata, Al-ghibah asyadu minal zina. Mengumpat lebih dahsyat dari zina. Terkejut sahabat Nabi. Hai. Macam mana mengumpat berat dari zina? Nabi pun cerita. Orang yang berzina dia taubat, Allah terima. Orang mengumpat dia taubat, Allah tak terima. Sampai dia minta halal. Nampak lagi? Ha. Kita seronok kalau ambil duit orang. Nah. Ha. Batulah. Bahaya kita kalau dah jadi senang. Berebut nak jadi menteri. Nah, jangan kata orang lah. Bila kita dah jadi bertinggi kuasa kita, kemudahan mudah jalan, lorong mudah nak melakukan dosa tu mudah. Nah, lelah makan duit rakyat, tipu duit kerajaan dan macam-macam. Dah, neh? Tu kata. Kita rasa seronok. Neh, dapat 100 ribu sebulan seronok. Seronok lagi, tengok lah. Masuk mahkamah akhirat balik awal. Dah, sebab tu kita nak joli, nak lawak, nak jangok, nak pakai hebat-hebat, tak ada masalah. Jangan hak orang. Okey? Biar halal hak kita cari sendiri.